Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Jadi ketemu sama teman-teman juga di sini, sama anak-anak Sherman, ada Alia, ada Sania, ada Gilang, ada Fikri. Kebetulan samping sini itu dia. Kebetulan mana tenda lagi? Ini Sania nggak jelas. Lagi hujan guys. Kita baru nyampe disambut dengan hujan. Ini bareng kita di sini semua. Ini gue tiba-tiba ketemu sama Hilman. Bersyukur banget ketemu sama Hilman sama temennya. Jadi gue bisa neduh. Hilmannya deh yang masang tenda. Coba kita lihat karena liang lancar itu karena bulat ya karena bulat ya karena liang bulat nggak bos karena bulat bulat karena liang nggak bersih ya mana tengah tarik nggak salah udah ngegas salah lagi iya. Oh. Mana coba? Ini nggak direct back. Tank. Eh, anak mau udah rendah. Rendah anak mau. Ya ujung ke ujung kalian ya. Ujungnya. Bro. Alhamdulillah udah jadi tendanya. Lihat tuh. Gimana tidurnya? Tadi gue numpang tidur di situ. Biar teman-teman. Nggak, gue. Sekarang ini masih ada yang harus dikerjain. Itu rantepin, ambil sekarang. Rantepin pakai apa anjir? Itu ada tuh dipegang tuh. Ini miring coy. Apa tanahnya? Tanahnya. Gue harus pinggir situ. Sampingan tetangga oh itu tetangga kita kan pakai ini pakai biasa itu naik itu sebelah mana ya mau sebelah sini bu mau sebelah sini sebelah mana tuh sama aja sana sana berarti nggak ada sorotan ya iya masa lu mau hutan serem banget sarangnya lu apa sih ini aja udah ketutup. Mau pakai tutup mau enggak? Kalau pakai tutup juga aman kayak gitu. Jangan misalnya bolong-bolong kan. Iya. Tapi bawa flashis juga dah. Itu flashis bot. Oh, ada yang kurang. Enggak juga cukup 100 gimana? Hah? 1400. 1400. 1400 aja. Nah, apa enak ya? Kan mirip sejangkung di Diona. Kan di Ciwidey 1500. Iya. Apa? Ayo kita satu. Kan ya, satu. Anjing. Nanti foto mancing yuk. Di GBK banyak. Kita nggak boleh masuk. Buat speaker nggak? Alright. Anak dipandangin rana ya. Assalamualaikum. Sekarang habis apa? Habis sholat
maghrib berjamaah, tadi lanjut bisa berjamaah juga. Udah malam, cuaca dingin berapa derajat? Coba itu jam ada ya? Itu di handphone, Kan saya bukan iPhone, Mas. Sama aja bisa di cuaca, coba lihat di cuaca. Cuaca tuh 17. Nih. Oh, yang 13 derajat berarti. Ayo gitu. 17 derajat. 17 derajat. Masih 17 derajat jam 18.59. Jadi kita nih berangkat tadi berdua. Terus di lepasnya ketemu sama teman-teman dari Jakarta, di upasnya ketemu teman-teman Jakarta yang dari Senmas juga, jadi nggak satu kebetulan lah ya, udah diajak gabung bareng-bareng ya, udah jadi ngumpul ya. Haneuteun kalau bahasa Sundanya, Sundanya mah haneuteun, bahasa Indonesianya mah ya rame lah. Jadi banyak ada teman ngobrol, nggak berdua doang, kayak hewan sepeda hebi. Bikin apa? Akhirnya cuma sebentar doang, pas nyampe bikin tenda, udah. Bajra gitu itu. Bajra. Bajra. Apa itu bajra? Bajra itu. Tarada nih di sini. Bajra apa? Bajra hitam. Baja itu. Oh ya, kita masih di dalam tenda, yang lainnya di luar sih. Lagi baik. Mereka tidur di luar hanya. Pak, sama ya cukup berdua lah. Tinggal kalau ada kuscek ya kuscek di sini. Ntar kuscek di sini nih, gue edit. Cek di sini, cek. Dia di sini ya. Kemarin yang kuscek nanya tahun baru. Ayo, oh tuh rencana tahun baru sama kuscek di mana, Jack? Lu Jack lo nonton Jack di mana? Rekomendasi. Awat, kamu jangan bawa ini Jack, jangan bawa vodka, jangan bawa miras, jangan, bahaya. Di Cisoka, baik. Cisoka jadi. Boleh Cisoka. Sarwa mungkin kawan. Lebih tiris dia. Soalnya kayak lembahan gitu kalau Cisoka. Tapi nggak terlalu dingin kayak di sini. Kalau di sini tuh dingin soalnya di atas. Itu sekitar ketinggian 1600-an kalau di sini. Kurang lebih. Perkiraan subuh gimana subuh? Subuh bisa sampai 4 derajat kalau di sini. 4 derajat dong. Bisa minus kalau hangusnya. Bisa minus. Ya, kita tunggulah ntar topnya malam. Sampai malam kayak gimana derajat-derajatnya di sini. Rumahnya itu kan buat upas. Lagi apa? Lagi melem sampe. Wih, mantap. Perjuangan. Menyalakannya penuh perjuangan ya. Udah trace bag tisu habis berapa lemar ya. Di tengah atau di tengah? Di tengah. Oh, itu stabil. Bapak udah lumayan apa gede apinya. Tadi pas nyalainnya penuh perjuangan. Nyalainnya penuh perjuangan ya, Dut. Soalnya kayaknya itu baleui. Baleui itu ini. Apa basah. Oh. Anget lumayan. Nggak pada kelihatan ya tanda-tanda yang lain. Kalau udah gini tinggal masukin ini, tinggal masukin singkong ke dalam itu apa ininya, ke baru baraknya ya. Dibubui itu namanya, dibubui. Saya sahabat
sekarang pagi-pagi baru bangun dan di sekitaran mana Rancau Upas, kemnya Rancau Upas udah bangun. Nah, di menunggu sunrise dan pada bangun orang-orang dingin 12 derajat ini mau beli mana kayu bakar lagi biar menghangatkan suasana. Makan siang dari malam belum makan, masak sendiri. Malam makan? Malam enggak makan mie. Jadi camping untuk hari ini sudah selesai dan kita akan menuju pulang ke rumah masing-masing dan saya mau ke Sumedang dulu. Saya belum bilang sama orang tua, saya akan bikin surprise biar mantap. Ya, nah berat bawaan. Let's go, pulang, 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 pulang.